Kembali lagi di FJ Channel, kita melanjutkan lagi main Tekken 7. Kali ini kita ke mod Angel dari King of Factor. Siapa dia saya juga tidak tahu. Pokoknya ada di list mod. Saya coba aja. Sebenarnya saya niatnya main bikin konten itu CPU-nya isi, tapi ternyata di game ada di mode treasure running nggak ada isi, nggak ada media. Pantesan aja kok isi kok susah ini. Ingat saya dulu main susah amat. Ini mau defend terus. Pintar menghindar. Cuma karena saya sering ngehit aja, jadi mereka kayak diam aja. Kalau saya jarang ngehit, mereka pasti CPU-nya pasti nyerang terus. Bisa kena combo. Sering banget kan saya kalah kalau CPU-nya ngeluarin combo. Kalau isi medium mah nggak bisa combo CPU-nya. Kita si apa sih itu namanya dulu, lupa lagi. Yang CPU pakai itu dulu karakter andalan, tapi sekarang lupa sejujurnya. Combo-nya tuh berapa tahun nggak main sih? Saya main Tekken sih waktu baru rilis, terus sudah itu dah jangan main lagi. Main lagi baru ini aja. Karena lihat ada mod. Lupa tadi waktu pembukaan tidak dadah dulu. Aduh, gak kena. Saya tuh biasanya kalah konyol ketika ingin nyoba jurus. Emang salah sih nyoba-nyoba jurus di ketika match, harusnya dipraktis. Udah nyoba jurus pencet terus lagi tombol-tombol lain yang tidak harusnya kepencet, terutama di pad ini deh, kadang-kadang pencet terus. Mau pencet back atau front, pencet atas dia lompat. Dulu atau tekan sebelum tekan ini, jurus terakhir itu bisa 70% HP lawan hilang, tapi sekarang kayaknya dihapus, jadi damage-nya gak ada yang sampai sekarat sekali hit. Jadi gamenya memang dipisahkan untuk para tukang combo. Kalau itu namanya kan mainnya combo-combo terus. Ketika musuhnya lagi jungkir balik di hit terus sampai mati. Tapi kalau ada jurus satu hit 70% HP lawan hilang, pemain amatir bisa ngalahin pemain pro. Special skill. Hari ini kita mungkin akan bikin konten Spider-Man Miles Morales. Ya, mungkin cuma 20 menit, 30 menit lah. Udah download lama tapi nggak main-mainin. Biar nanti ingin nyoba main Unhearted untuk pertama kalinya. Karena saya punya konsol dari dulu, jadi nggak pernah bisa main Unhearted.
yang eksklusif di S. Habis ini konsol itu gimana ya, saya udah bukan anak-anak lagi, beli mah bisa beli pakai uang sendiri, cuman kan konsol di TV bener bisa sih monitor, tapi enak banget di TV dan TV-nya dibajak. Susah nonton TV, susah pakai TV karena dibajak mama dan juga ada bayi, pasti dimarahin, berisik ada bayi. Kalau main di PC kan pakai headset, jadi mau suaranya maksimal paling jadi budek doang. KO. Round 2. Fight. Duh. Terima kasih menonton, jangan lupa untuk malah share dan subscribe channel ini. Selamat and see you on the next video. Goodbye. Goodbye.